Alhamdulillah alladhi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ya saudara-saudaraku sekalian, jemaah salat subuh Masjid Radhatul Jannah, alhamdulillah kita dapat bersilaturahim lagi di sini. Kali ini kita akan membahas saling mengisi tentang apa yang dicanangkan oleh ulama-ulama awalun, bahwa di dalam Quran ada empat cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizki untuk hambanya. Karena rizki ini harus kita luruskan dulu persepsi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita umatnya sekarang di akhir zaman ini, ya. Rizki, kalau saya tanya ke bapak-bapak nih, ke ibu, kalau rizki itu konotasinya apa, Pak? Hah? Duit. Padahal kita lihat sekarang, rizki itu bahasa Arab. Asal katanya rozako. Rozako. Rozako secara bahasa atau secara etimologi artinya sesuatu yang diberikan dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu. Itu secara bahasa. Terus kalau secara terminologi, secara istilah, rizki itu segala sesuatu yang telah kita gunakan. Yang belum digunakan bukan rizki. Bapak ibu beli makanan masuk ke dalam, itu rizki. Yang di bank belum tentu punya kita loh. Yang di dompet belum tentu punya kita. Itu rizki. Ya. Nah, cuman kalau kita tanpa melihat apa sebenarnya dimaksud rizki di dalam Islam, yang terjadi kayak sekarang. Cuman sebelum kita masuk ke empat dalil tadi, empat cara Allah menurunkan, kita lihat dulu sekarang. Sekarang ini satu hadis sahih sudah terjadi. Hampir 15 abad lalu Rasul bersabda, An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ya'ti 'ala an-nasu zamanu la yubayyi'u lil mar'atu ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Akan datang kepada manusia satu zaman, satu era, di mana mereka sudah tidak peduli lagi mengambil nafkah dari tempat yang halal atau tempat yang haram. Bukhari Muslim. Betul apa enggak sekarang? Halo, hebatnya setan milenium ini ya. Maling itu bisa sholat loh. Sholat keluar korupsi, banyak yang gitu. Allahu Akbar. Itu satu tanda sholat yang gak naik. Ada teman saya bilang, saya sholat tapi kenapa saya masih maksiat. Itu ente tandanya sholatnya gak naik gitu. Soalnya kalau sholat naik ke hadirat Allah, turun garansinya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tuh. Orang kalau udah sholat, sholatnya itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau sholat masih berbuat mungkar, keji dan mungkar, berarti sholatnya nggak naik. Berarti di sana nanti nol, nggak ada catatannya. Kenapa? Sholatnya tidak mengikuti apa-apa yang dicontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahu Akbar. Inilah yang terjadi. Nah, sekarang kita lihat deskripsi lagi. Pak, sekarang ada nggak orang yang berangkat pagi pulang sore tiap malam tapi nggak kaya-kaya, banyak nggak?
sampai pensiun segitu aja terus ya. Ada yang diam di rumah, sekali keluar belum dapat duit banyak. Ya, ngenalin orang belum dapat duit banyak. Nah, makanya satu ayat yang harus kita pegang di surat surat 39 ya, ayat ke-52. Allah berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam ya'lamu annallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika layatil liqaumin yu'minun. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah melapangkan rizki dan menyempitkan siapa yang dikehendaki? Sungguh ini adalah ayat bagi kaum yang beriman. Ada yang susah nyari duit. Nah, nanti dijawab semua sama Allah itu. Kenapa ada yang susah? Coba sekarang, orang yang taat tapi hidupnya pas-pasan banyak enggak? Banyak. Orang yang enggak sholat tapi duitnya banyak, banyak enggak tuh? Nah, ketika rizki tidak dipahami secara itu, makanya Rasul SAW dalam satu hadis menyebutkan ini yang ditentang sama para sahabat. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yukhramu rizqo lima yasha. Innal abda la yukhramu rizqo liyang bi yusibu. Sesungguhnya seorang hamba terhalang rizkinya karena perbuatan dosanya. Sahabat langsung bilang apa? Ya Rasulullah, itu Quraisy tidak taat kepada engkau, hartanya melimpah. Kita yang taat kepada engkau kok kayak begini. Pas-pasan hidupnya, kadang puasa enggak punya makanan. Mereka yang ingkar kepadamu semuanya banyak harta. Dosanya banyak, melanggarnya banyak. Ya. Ya, syukran. Rasul menyebutkan kepada sahabat di pinggir laut Arab, saya baca kisahnya, beliau mencelupkan tangannya ke laut, laut Arab, kasih lihat ke sahabat, ini nikmat dunia, itu samudra nikmat akhirat, banyak yang ketipu sama ini. Allahu Akbar, merinding saya. Terus dibilangin, kamu tahu kata Rasulullah, rizq dalam artinya apa? Rizq itu ada tahapannya. Rizq yang paling tinggi apa itu? Kata Rasul, al-iman. Ketika kita beriman dan menjaga keimanan kita dengan menambah perkenalan dengan Allah, dengan sholat, rukun iman. Itu iman rezeki yang paling tinggi. Kenapa? Nanti badan kita nih kalau udah tua dikuburinnya di mana? Di sini di mana kuburan? Tanah kusir lah, taruhlah. Terus yang kesono siapa yang terus? Oh, iman yang mendapat badan baru nanti. Nah, iman ini kata Rasul nomor satu. Yang kedua apa? Asyihatu, kesehatan. Kesehatan itu nomor dua. Yang ketiga baru mal, harta. Kalau kita yang satu mana? Dibalik sama kita nih, ya. Nah, padahal nomor satu itu iman, nomor dua sehat, nomor tiga harta. Ini pakai logika aja kelihatan. Bapak Ibu lihat, ada orang-orang yang pengen sehat, hartanya habis ada nggak? Jual tanah, jual rumah, jual mobil, pengen sehat tuh. Ada orang punya duit, punya kesehatan, nggak punya iman. Dugem tiap malam, maksiat terus tuh. Ya. Ada orang yang punya iman, dicontohkan di Al-Qur'an. Kesehatannya dicabut sama Allah, dikasih penyakit. Hartanya diambil sama anak istrinya, siapa itu? Ayub alaihissalam. Tapi karena imannya tinggi, dia doanya lain, lagi sakit parah. Bapak kalau doa lagi sakit doanya gimana, Pak?
Pak, gimana Pak kalau doa? Ya Allah sembuhkanlah aku, gitu ya. Dia doanya, saya lihat doa-doa Nabi itu lebih banyak memuji Allah, menjelekkan diri, mintanya sedikit. Ternyata terbukti di surat Al-Anbiya ayat 83, Ayub alaihissalam itu doanya lagi sakit parah nih, hartanya diambil, istrinya pergi. Ya Rabbi, anni masaniyat duru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, aku sedang ditimpa penyakit, padahal Engkau Maha Penyayang dari segala penyayang. Coba, ya Tuhanku, aku sedang ditimpa penyakit, padahal Engkau Maha Penyayang dari segala penyayang. Minta sembuh enggak dia? Enggak minta, tapi besoknya sembuh. Ya? Kalau kita minta sembuh, besoknya sembuh enggak? Ada yang 2 minggu terus ya. Oh, terkabul doa itu karena ketaatan, bukan karena permintaan. Nah, dari situ kita belajar. Nah, jadi ada yang dilapangkan, disempitkan. Yang pertama, Allah memberikan general. Rizki itu udah ketahuan apa gelap? Gelap apa ketahuan? Ada yang kontrak, udah mau kontrak nih, bisa gak jadi loh. Ya, gelap rezeki. Yang gelap itu rezeki, jodoh dan maut. Kata Rasul. 3. Jodoh juga gelap. Ya. Nah, rezeki ini disebutkan di surat Hud ayat 6. Yang pertama, secara global. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرُهَا مُسْتَوْدَهَا كُلُمْ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak di atas bumi. Dabah itu makhluk. Jadi dari kuman sampai manusia, itu makhluk bergerak. Tidak ada yang tidak dijamin Allah rizkinya. Ada. Allah mengetahui tempat tinggalnya dan penyimpanannya. Ini ditafsirkan oleh Mufasir. Allah mengetahui orang yang mencari rizkinya seperti ini tempatnya bakal di mana. Halal, surga. Zalim, neraka. Sudah tahu Allah itu. Ya. Dan semua ini rizki sudah ditulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Cuman kita gak tahu tulisannya. Makanya ketika gak tahu tulisannya, kita dikasih panduan Al-Quran. Al-Qurannya cilakanya yang dibaca cuma 8 surat bolak-balik, itu saya survei loh. Dan dibaca gak pakai artinya, jadi gak bisa jadi petunjuk. Petunjuk itu dibaca dengan diterjemah, baru jadi petunjuk. Ya, Bapak Ibu kalau ngomong sesuatu gak ngerti, enak apa gak? Gak enak. Nah, makanya mulai sekarang lihat. Oh, Quran itu petunjuk. Kesatu, ingat rezeki sudah dijamin, tapi kita nggak tahu. Makanya mulai sekarang di surat An-Najm, surat 53, Allah berfirman di ayat ke 39. Wa alaisa lil insani illa masaa. Dan manusia hanya memperoleh apa yang dia usahakan. Wah, ini tafsirnya luas ini. Manusia memperoleh apa yang dia usahakan. Ya. Jadi yang pertama ditafsirkan, orang yang pendidikannya makin tinggi, kalau ngomong makin mahal enggak? Coba profesor undang sekali ngomong berapa tuh? Kalau lulusan SD disuruh ngomong gimana? Udah dengar enggak? Pendidikan satu. Ya, tapi enggak ngejamin juga pendidikan. Ada teman saya profesor, saya miskin, itu sampai tua ada. Nah, di sini kita lihat kenapa. Oh, yang kedua network. Jaringan dia punya usaha. Ini dikasih tahu di hadis satu. Ya. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba yubsatu lahu fi rizq wa yumsa'a lahu fi asarihi." Falyasil rahimahu. Bukhari Muslim. Barang siapa yang ingin diperbanyak rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya menjaga silaturahim. Tuh.
Silaturahim itu, silaturahim itu hubungan sesama muslim. Kalau silaturahmi hubungan dengan non muslim urusan perut. Beda ya, silaturahmi dengan silaturahim. Tapi kita lebih top yang mana? Orang lebih mengenalnya silaturahmi. Gak apa-apa, asal tahu aja silaturahmi itu dengan siapa aja. Kalau silaturahim dengan muslim. Nah, di sini tawaran orang yang banyak menjaga silaturahim, dia satu, rezekinya akan bertambah. Apa? Berapa banyak orang gak sengaja tiba-tiba ada kerjaan karena kita main keluar. Kalau diem di rumah aja gak bisa. Sekarang ada corona, bisa chatting. Ya, subhanallah. Ini kayak saya sehari itu bisa 3 tapi zoom semuanya. Ternyata dakwah di zaman di corona begini, jangkauan saya malah lebih luas sampai ke Australia, ke New Zealand, sampai ke Perancis. Coba, subhanallah, nggak keluar tenaga, nggak keluar bensin, tol, nggak keluar gitu. Efisien, ya, subhanallah. Jadi sekarang jaga silaturahim untuk network. Buktinya apa? Oh, ternyata ada orang yang lulusan SD, tapi dia jalan otaknya bikin network, orang-orang pintar semua dia tarik. Tuh yang punya bank, lulusan SD. Ternyata dia dapat rezeki banyak uang ya. Ini konteksnya uang kita bicaranya. Dengan cara apa? Network, jaringan diusahakan. Jaga hubungan sama orang. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada cara lagi untuk menambah. Di surat Ibrahim, surat 14 ayat nomor 7, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahu bahwa barang siapa yang mensyukuri nikmat atau rezeki dari aku, akan aku tambah. Barang siapa yang mengingkari, azabku sangat pedih. Ini caranya gimana nih implementasinya? Oh, sekarang perbanyak bersyukur. Syukur itu apa? Melakukan sesuatu yang disukai Allah. Caranya gimana? Zakat udah wajib, tapi sekarang sedekah. Bapak kalau sedekah biasanya sekarang tiap hari Jumat. Cobain dalil ini. Apa? Tiap hari. Walaupun 2000 perak, 1000, 5000 terserah, tapi tiap hari. Lihat apa yang dibalas oleh Allah. Ada ayatnya. Akan aku tambah. Nah, ya. Ini pasti dan saya yakin karena saya ngalamin. Digandolin setan itu mula-mula itu ya. Itu yang. Jadi kalau kita tidak bersyukur, dapat rezeki tapi dipakai maksiat, tunggu. Azabku sangat pedih. Ya, rezeki itu dijabarkan oleh ahli tafsir. Kalau kita punya ilmu agama, kita punya iman yang bagus, tapi tidak dimanfaatkan buat orang sekitar, tidak bermanfaat, masalah. Kita punya kesehatan, tapi tidak digunakan untuk hal-hal yang disukai Allah, masalah. Kita punya harta, tidak digunakan, tidak sesuai dengan jalan Allah, masalah juga. Ya, nah itu yang jadi tambah pertemu apa segala sesuatu baik hablum minallah hablum minannas. Coba bapak ibu tambah mulai sekarang sholat udah oke, tambah tahajud. Tahajud udah oke, tambah rawatib. Rawatib udah oke, tambah duha. Tuh. Sedekah tiap hari, yang udah tiap hari naikin. Enggak mungkin bangkrut, enggak mungkin. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, ini yang di daerah. Ada bapak ibu yang sudah senior yang ngaji di desa. Ada yang disebut ayat 1000 dinar. Baca ini 1000 kali, nanti rezeki datang. Aduh, ini kasihan saya ini nih. 1000 kali, apa itu? Oh, ternyata saya lihat itu gabungan surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga.
yang kedua bagian akhir, yang ketiga bagian awal, digabung disuruh baca 1000 kali. Itu namanya ayat 1000 dinar. Bunyinya gimana? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan akan mengadurahkan rizki di luar dari tempat yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Jadi ini bukan dibaca, tapi harus diimplementasikan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takwanya benerin dulu, Allah akan memberi jalan keluar dari masalahnya dan memberi rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Min haitsu la yahtasib. Tapi ada yang menafsirkan memberikan rezeki dari tempat, bentuk, dan waktu yang kita tidak pernah tahu. 3. Jadi seorang bapak berbuat baik dibalas oleh Allah, bisa kepada dirinya, bisa pada keluarganya, anak istrinya, bisa kepada pekerjaannya. Demikian pula kalau berbuat zalim, akan kembali bisa kepada dirinya, bisa kepada istri, kepada anak-anaknya. Allahu Akbar. Ya. Nah, di sini Allah membalas siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan. Tawakal. Tawakal itu berusaha di jalan Allah. Serahkan hasilnya kepada Allah. Ini tawakal yang benar. Ya, kalau kita beda sedikit lah. Berusaha di jalan Allah, hasilnya harus begini. Nah, ini yang bahaya nih. Ya, kita enggak tahu hasilnya seperti apa. Jadi kita jalan aja, just do it aja, jalanin. Ya, enggak mungkin orang taat dizalimi Allah, itu enggak mungkin. Nah, jadi itu 4 cara ya. Yang pertama, semua sudah dijamin. Tapi kita enggak tahu dijaminnya segimana. Makanya yang kedua, manusia mendapatkan apa yang dia usahakan. Bisa ilmu, bisa network atau silaturahim. Yang ketiga, dengan cara mensyukuri, gunakan untuk jalan Allah, pasti ditambah. Dan yang keempat tadi, takwa beresin, kemudian tawakal kepada Allah. Nah, ingat ya, rizki yang halal itu akan menjadikan mindset kita baik. Tapi rizki yang haram itu menjadikan mindset kita rusak. Ya, makanya sekarang Pak, kalau lihat, maaf nih ya, lihat koruptor, kira-kira belanjanya belanja barang-barang manfaat apa enggak? Allahu Akbar, enggak ada yang beres loh itu loh. Subhanallah. Kenapa? Oh, ternyata orang-orang yang mubazir tuh membeli sesuatu yang tidak manfaat. Ya. Coba Bapak Ibu, kalau beli tas tuh bagusnya harganya berapa tuh? Paling murah berapa tas? 50 ribu ada ya? Ada. Tapi yang 500 juta ada enggak? Ada. Nah, kita disuruhnya oleh Rasulullah apa? Khairu umati al-muqtasid. Sebaik-baiknya umatku adalah pertengahan. Ya, jangan kaya banget, jangan miskin banget, tengah-tengah. Nah, jadi kita lihat, oh, ada satu ayat, orang yang mubazir itu saudaranya setan menurut Allah. Ya. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatina wa kanu syaitana li rabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Dan sesungguhnya setan itu adalah makhluk yang paling kufur kepada Allah. Tuh. Jadi gimana? Boleh enggak punya Ferrari, boleh enggak? Ada jamaah saya, Ustaz, kalau beli Ferrari, kenapa enggak boleh? Boleh. Beli berlian, ibu beli berlian, boleh.
Asal ada ketentuannya. Perhiasan sesuatu yang sifatnya bukan primer, sekunder, tertier. Nah ini yang atas ini boleh. Satu ayat disebutkan di surat Al-Isra ayat ke-53. Allah berfirman di situ. Kul man harama zinatullah. Katakanlah Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan? Tuh. Hilladi akhraja di ibadihi, yang aku keluarkan untuk manusia. Siapa yang mengharamkan? Kul wa thayyibatu min rizqi, dan rizki yang halal. Tuh, ini ditafsirkan boleh beli segala macam asal dari rizki yang halal. Ya. Kemudian disebut lagi, kul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya khalisata yaumil qiyamah. Perhiasan itu diberikan untuk orang beriman dalam kehidupan dunia dengan cara yang halal. Dan khusus bagi mereka di yaumul kiamat nanti. Oh, ternyata ada yang enggak dikasih oleh Allah untuk menjadi membeli perhiasan. Kenapa? Karena Allah sayang. Banyak enggak orang yang dikasih duit malah jadi hancur, banyak enggak? Banyak. Kayak teman saya udah, Ustaz, aku udah 40 rakaat tiap hari nih. Rezeki enggak turun-turun, bisnis mampet katanya ya. Saya tanya, kan emang perlu apaan? Ngarepin duit banyak, buat apa duit? Saya tanya. Buat bikin masjid sama pesantren. Udah 6 bulan enggak datang-datang duitnya. Saya bilang, Allah Rabbukum a'lamu bikum, Tuhan kamu lebih tahu daripada kamu. Ini modelan elu nih kalau dikasih duit, saya bilang ya. Pasti enggak bikin masjid, enggak bikin pesantren deh. Kawin lagi bisa lu. Ya, makanya enggak dikasih sama Allah. Jadi ada yang disayang dengan apa? Disempitkan rezekinya karena disayang. Itu dalilnya tadi. Khalisata yaumil qiyamah, nanti aku kasih di sana. Tuh, ya. Nah, jadi kalau kita lihat Quran, oh, Allah itu cara menyayangnya lain. Ada yang dikasih berapa banyak? Bapak Ibu bisa ngerasain enggak? Kalau lagi pas-pasan, cenderung kekurangan, kita ibadahnya naik apa turun? Naik. Jadi tahajud, ya. Tapi kalau banyak duit, kira-kira tahajud enggak? Lebeng, ya. Oh, males segala macam. Emang gitu. Kalau everything okay, Allah itu remeng-remeng. Tapi kalau kita pengen putih dikasih hitam, baru Allah itu jelas di situ. Nah, makanya kita jangan banyak minta, jalanin aja. Yang penting bisa menjalankan hidup di jalan Allah. Titik. Ya, jadi itulah. Jadi rizki seperti itu kita dapat memahami dari Al-Quran. Islam tidak mengajarkan tidak boleh membeli barang perhiasan. Ada ayatnya. Boleh asal uangnya halal dan dipakainya untuk kenyamanan bukan untuk riya. Dan kemudian juga ada yang dikhususkan untuk orang beriman, rizki perhiasan, ada yang dikhususkan di akhirat nanti. Di sini enggak dikasih. Ya. Jadi kita paham sekarang Allah itu Maha Adil. Makanya saya merinding begitu melihat surga, kata Rasulullah, dipenuhi oleh orang-orang duafa yang taat. Aduh. Saya punya pengajian duafa, subhanallah, itu ada kali dari 100 orang 5 yang taat. Yang 95-nya belum, ya. Jadi azan datang dalam kondisi pas-pasan loh. Terus dia saya tanya gimana rasanya udah ngaji 6 bulan sama saya. Aduh, Ustaz, tahu gini saya dari dulu jadi orang taat. Kenapa? Enak, lapang dadanya. Saya tanya duitnya nambah enggak rezekinya? Enggak sih, sama aja. Cuman lapang tuh. Kan yang dibutuhkan kan lapang dada di sini. Ya, ingat ya, kebahagiaan itu bukan di luar badan kita tapi di dalam. Nah, itulah rezeki. Ingat ya, sekarang mencari rezeki di zaman sekarang banyak pekerjaan yang tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya,
Jadi timbul masalah pasti. Makanya untuk itu kita tanya jawab di sini. Bisa tanya jawab sekitar 15 menit. Mudah-mudahan bisa bertambah pemahaman kita terhadap hal-hal yang tadinya masih ragu. Silakan, ada yang bertanya? Silakan Pak, Ibu. Kalau nggak bertanya berarti paham semua udah. Ada? Ibu-ibunya ada mau tanya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kedengeran, maaf maksudnya. Yang nempelin aja Pak, tempelin. Coba diulang Pak. Dengar nggak Pak? Nggak jelas. Tempelin ya Pak. Ada waktu-waktu untuk apa? Yang diutamakan untuk mencari rezeki. Waktu yang diutamakan. Ya. Oke. Jadi secara spesifik di Quran disebutkan malam itu untuk istirahat kamu, siang itu untuk mencari nafkah. Cuman sekarang ketemu pabrik yang sif-sifan gimana tuh? Zaman Rasul enggak ada sif-sifan soalnya. Ya. Jadi selama tidak menjadikan mudharat, tidak ada khusus. Cuman disebutkan lebih baik mencari rizki itu di siang hari. Ternyata sekarang yang mencari rizkinya di malam hari banyak gak? Banyak. Ya. Jadi tidak ada secara khusus ya waktu-waktu yang yang bagus untuk cari rizki. Cuman disebutkan siang, waktu terang dari pagi sampai sore. Ya, malam untuk istirahat. Di Quran seperti itu. Tapi sekarang dengan keadaan kesibukan dunia, udah bisa dibalik tuh. Ada yang kerjanya dari jam 9 malam sampai subuh. Ada. Selama tidak terjadi kezaliman dan merusak tauhid, no problem waktu itu. Ya, Pak. Oke, ada lagi? Silakan. Ibu-ibu enggak ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa untuk menjadi jika kita bersahabat minimal Allah adalah 10 hari. Waalaikumsalam. Sekarang jika saya bersedekah, tapi niatnya sudah bersedekah
1000 mudah-mudahan Allah menyebutkan 10 kalinya. Itu boleh tidak? Oh, lihat seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, kan ada memang mangja bil hasanati fadahu asyru amsalih. Barang siapa membawa amal baik, aku kalikan 10. Kalau kita connectingkan dengan sedekah, Bapak sedekah 10.000, dibalikinya berapa nanti? Nah, 100.000 kan? Ada yang nungguin orang. Coba ditungguin ya, saya sedekah 1 juta, baliknya 10. Ada lagi yang 700 kan? Nah, cuman kalau kita lihat, oh ada kata-kata min haitsul la yahtasib, dari bentuk, waktu dan tempat yang kamu tidak tahu. Jadi uang bisa dikembalikannya bukan uang, tapi istri atau anak jadi soleh solehah. Itu mau beli di mana tuh yang begitu? Jadi rajin ngaji ya. Nah, jadi rizki itu tadi iman, kesehatan, harta. Bisa jadi berharap untuk dapat duit lagi boleh, kenapa enggak? Ya. Tapi sekarang kalau kita tingkatkan kualitas iman, sedekah itu semua ibadah kita, kul inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillah. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Jadi sedekah untuk siapa itu? Nah, naiknya ke situ. Bismillah. Jangan mengharapkan. Ternyata nih yang saya alamin ya, kalau kita enggak mengharapkan malah datang gede loh. Tapi kalau kita mudah-mudahan gue balik segini, itu malah susah begitu tuh. Tapi ketika kita plong belajar, ikhlas itu harus latihan. Ya, belajar ikhlas. Jadi kasih, jalanin aja. Tapi berharap boleh, tapi sekarang ditingkatkan. Ingat, rizki itu bukan duit aja loh. Tapi iman, ya. Sekarang ini anak saya jadi senang ngapalin Quran. Mau di mana tuh belinya tuh yang begitu? Ya, itu enggak disadari itu rezeki yang luar biasa. Istri jadi tahajud dan seterusnya, ya. Berharap boleh, tapi asal tahu aja Allah memberikan tempat dari yang tempat tidak terduga. Oke. Ada lagi? Ibu-ibu ada pertanyaan, Ibu? Ingat ya, bahwa Islam itu yang dilihat akhlaknya, bukan pakaiannya loh. Ya. Akhlak. Innama bu'itsu liyastamima makarima al-akhlaq. Sesungguhnya aku diturunkan ke bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Nah, itu istri salehah itu ingat. Ini ibu-ibunya ada enggak? Ada ya? Istri salehah itu satu, tidak memotong omongan suaminya. Udah belum, Pak? Itu. Istri Bapak kalau diomongin udah diem apa masih ngelawan mulu? Masalah tuh. Terus suami yang baik itu adalah penghasilannya dikasih semua ke istrinya. Dengan catatan istrinya tidak bermasalah. Ya. Istri tahu ya, enak suami istri jujur tuh enak loh ngelola duit tuh. Ya, enggak ada berantem. Subhanallah. Ada satu lagi terakhir? Ya. Kalau enggak ada, kita berdoa mudah-mudahan kita jamaah di sini diberi kepahaman tentang rizki dan diberikan kemudahan untuk mengatasi semua masalah-masalah dan dimudahkan untuk mengikuti contoh-contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ditempatkan di tempat ampunan ridho rahmat dan berkah Allah dan mudahkan urusan-urusan kami ya Allah. Allahumma nas'alukal huda wal tuka wal afafa wal ghina. Ya Allah, anugerahi kami dengan hidayah-Mu, ketaatan, kehati-hatian dan kekayaan yang hakiki. Allahumma nas'alukal ilma nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, anugerahi kami dengan ilmu yang bermanfaat, amalan-amalan yang Kau terima serta rizki yang halal dan baik. Ya Allah, mudahkan urusan kami dan lindungi keluarga kami dan negeri kami dari kezaliman orang-orang fasik dan munafik. La haula wala quwata illa billah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati kami semua yang hadir di sini dan berilah jalan keluar dari setiap kesulitan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.